Clínica São Miguel Bebono, Carelorum atende pacientes sanulo recém. Diretora Clínica São Miguel Bebono relata, cada lorong klinika refere atende pasiente San Luresin husi numero ne mayoria moras ispa ho moras estomago. Lalu juga karena diet, dari keluarga ada juga yang ispa, jadi kena ke anak-anak yang ada dalam rumah. Itu kan makanya ispa itu diet dia, menular. Nah, jadi bisa juga ada juga di dalam rumah itu, dalam rumah tangga, nene abo ka ni apa ka mer nene mer clear nene telepona ho labarik sira ho malaran begitu. Itu faktor-faktor utama seperti yang tadi juga yang gastritis itu faktor utama itu nehan lateratur la stres nene pasti ni apa stomak ne laika. Oh kalau hamilnya pasien ini bain-bain di la problema la tidak pengaruh misalnya stok sekarang di gubernur seperti apa tidak pengaruh kita pasiente. Tuir diretorane klinika San Miguel Bebonuk nia visaun numisaun makatende pasiente hodomin nune pasiente belehetan Saudi nebemak diak. Sakit. Salah satu itu atende haminian untuk pendidikan iha mos iha. Maybe hami klinik itu pertama sekali primerun ne atendemen tu pohan atendemen tu Saudi di diak. Ya. Saudi di dia bagaimana pasiente mai hane bisa sembuh itu primero ya bisa sembuh pelayanan kami itu pertama-tama bukan semata-mata untuk memberikan obat saja tapi memberikan kita hadomi basira hadomi kita hadomi ya atedomi neto depois ni obat itu hanya pelayanan nomor dua ya kalau datang pasien kami atendemen tu nene pertama sekali memberikan sapaan, nah itu kan tanda hadumi, memberikan sapaan, cinta, memberikan sentuhan kepada mereka, itu primer. Baru kita memberikan atendementu aimuro, saida nesira nene moras saida, sesuai dengan penyakit mereka. Klinika refere fomos atendementu ba paciente balung nebe moras psikologia no causa husi moras psikologia ne mai husi familia umalaran. Recurso humano ya klinika refere hamutuk 95 composto husi pessoal saúde Dr. Ida, parteira 92, analista 9 Ida, no enfermasen 9 Ida, Dilman Suseti, GMN.